kelas 8D dari Paroki Santo Agustinus Manokwari Sorong. Pas untuk kali ini saya akan membagikan pengalaman singkat selama pembelajaran online. Yang pertama tentang materi. Menurut saya, materi yang diberikan oleh para guru sudah sangat baik, yaitu dengan cara membagikan file berupa dokumen, penjelasan melalui voice note, dan juga video pembelajaran. Kemudian, halangan yang saya rasakan adalah masalah jaringan. Ketika jaringan kurang baik, kami tidak dapat mendownload video atau audio yang telah diberikan oleh para guru. Ini merupakan salah satu halangan kami untuk belajar PJJ dengan baik. Kemudian, harapan saya adalah semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Karena jika kita belajar mengajar seperti ini terus-menerus, menurut saya kurang baik. Karena kita tidak terlalu mengerti akan pelajaran yang diberikan dibandingkan belajar di sekolah. Dan menurut saya, pelajaran SMP ini sangat berpengaruh nantinya untuk pembelajaran di SMA ataupun pendidikan selanjutnya. Yang terakhir, kesan saya selama PJJ yaitu sangat membosankan karena tidak ada teman-teman belajar seperti biasa. Tapi ya, kita sebagai murid berkewajiban untuk belajar dan belajar untuk menggapai cita-cita kita. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Veronique Indarabu dari kelas 9D. Selama masa pandemi ini, saya belajar online atau pembelajaran jarak jauh. Saya mengikuti pembelajaran online ini setiap hari tentunya. Memang ada saat di mana saya tidak mengikuti atau melewatkan satu jam pelajaran. Alasan yang pertama, di rumah saya menggunakan wifi. Dan kalau listriknya mati, berarti otomatis wifi-nya juga mati. Dan itu yang menyebabkan saya melewatkan pelajaran itu, jam pelajaran itu. Kemudian, alasan yang kedua, memang sih ada data kementerian yang diberikan kepada saya dan teman-teman. Pada saat lampu listrik mati itu, saya bisa menggunakan data dari kementerian itu. Tetapi di tempat saya, kalau misalkan listriknya mati, berarti koneksi jaringannya juga buruk. Tentunya selama pembelajaran online ini, ada yang saya sukai dan ada juga yang tidak saya sukai. Yang saya suka, yaitu saya merasa lebih free atau lebih bebas. Ya, karena teman-teman yang bertanya pada saat belajar, masih belajar offline, terkadang bertanya itu sampai mengganggu saya sehingga saya tidak fokus belajar. Dan juga semenjak online ini, ya saya merasa lebih bebas karena belajarnya sendiri di rumah dan bisa lebih fokus. Enaknya juga kalau misalkan saya melewatkan pelajaran, saya bisa mendengar penjelasannya kembali karena
penjelasan semuanya itu tersimpan di dalam grup chat, terus tersimpan. Jadi misalkan kalau saya tidak mengerti pembelajarannya, mengerti materinya, saya bisa lihat kembali, mendengarkan penjelasan gurunya kembali. Tidak sukanya itu karena persaingannya begitu tidak terlalu terlihat begitu. Jadi kalau hal itu yang menyebabkan saat online ini saya menjadi mulai menurun. Yang awalnya pas masih offline belajar setiap malam untuk besoknya sekolah, menjadi saat online ini menjadi saat online ini belajar satu minggu itu pun sudah sangat cukup untuk saya, atau belajar saat ujian atau ulangan, belajar saat ujian atau ulangan. Tentunya ada hambatan dan rintangan-rintangan di dalam pembelajaran online ini, karena ya situasinya sulit. Harapan dari saya untuk kenyataan ini, ya semoga pandemi segera berakhir dan saya dan teman-teman bisa bersekolah tatap muka lagi, karena itu menjadi lebih mudah. Ya walaupun saya dan teman-teman seangkatan yang berada di tahun akhir, hanya sisa beberapa bulan lagi kami bisa lulus dengan nilai yang baik. Dan tentunya tidak patah semangat. Sekian sharing dari saya dan terima kasih. Little mama in my face like damn, she looking at my bottle like man. Pertama-tama perkenalkan nama lengkap saya Leoni Fadesia Baru, kelas 9A. Di sini saya akan menceritakan pengalaman untuk mengikuti proses pembelajaran online selama masa pandemi. Yang pertama yaitu, di sini saya selalu mengikuti proses pembelajaran online selama ini dapat berjalan dengan baik. Selama mengikuti proses pembelajaran online, yang saya suka atau intinya semua proses pembelajaran online selama pelajaran dimulai atau pelajaran apa saja, saya selalu suka untuk mengikutinya. Yang berikut, halangan dan rintangan selama belajar online yang selama ini membuat menghambat untuk belajar online, yaitu masalah jaringan. Karena kadang di sini itu jaringan kadang bagus, kadang tidak baik. Masalah jaringan saja yang makanya membuat proses pembelajaran online ini tidak terlalu bagus begitu. Harapan saya yang berikut itu, harapan saya untuk kedepannya untuk belajar online selama masa COVID ini, yaitu semoga kedepannya saya dapat semangat lagi untuk melakukan proses pembelajaran online di rumah ini, dan semoga jaringan juga agak sedikit bagus dan bisa memungkinkan untuk saya belajar online di rumah, dan pelajaran-pelajaran yang dikasih atau tugas-tugas yang dikasih oleh guru atau soal ulangan apapun, praktik apapun, saya bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Bimo Pranda Kalami. Saya kelas 9A dan pada saat hari ini saya akan melakukan ujian praktek prakarya saya. Untuk ujian praktek ini saya disuruh oleh ibu guru untuk membuat masakan tradisional. Untuk masakan tradisional ini saya akan memilih masakan khas Papua, yaitu papeda dan kuah kuning dan daun pepaya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat masakan ini adalah jahe, kunyit, kemiri, bawang merah,
bawang putih, cabe, kemangi, daun bawang, daun jeruk, serai, daun salam, 2 buah tomat, dan lemon. Lemon ini, 1 lemon ini digunakan untuk memeras ikan agar ikannya tidak amis, dan untuk memeras sagunya juga. Dan bahan berikutnya adalah sagu. Setelah itu saya juga mempunyai merica, ketumbar, garam, gula, daun pepaya, bunga pepaya, dan kangkung. Di sini telah saya sediakan air panas yang telah mendidih dengan menggunakan alat bakaran yang merah ini. Karena di sini saya telah menaruh airnya kira-kira 3 gelas atau 2 gayung. Sekarang airnya sudah mendidih dan saya akan siap membuatkan papedanya. Sekarang karena airnya telah mendidih, saya akan membuat papedanya. Sekarang saya akan mengulek ketumbar dan merica saya. Setelah lembut, saya mengiris bawang merah dan bawang putihnya. Setelah semua telah diulek, saya telah menambahkan serai dan kemiri. Sekarang saya akan lanjut mengulek bahan-bahan yang telah saya tambahkan dengan bahan-bahan yang sudah menjadi halus. Sekarang saya akan membuat ikan kuah kuningnya sebagai makanan sampingan pelengkap papeda. Yang saya akan butuhkan adalah sebuah wajan dan sebuah minyak. Dan sekarang saya akan siapkan adalah menggunakan minyaknya pada wajan ini. Sekarang saya akan menaruh bahan-bahan yang tadi saya ulek ke dalam wajan tersebut, wajan ini. Setelah itu saya akan mencampur ikan yang tadi telah saya potong dan yang telah saya campuri dengan jeruk ke dalam wajan. Setelah semua sudah diaduk semua dengan air, serta ikannya dan airnya dan semua bumbu yang telah diulek telah dituang. Sekarang kita akan menambahkan 3 daun jeruk dan 3 serai. Aduk. Setelah itu semua sudah tercampur pada ikan kuahnya dan sekarang kita hanya perlu mengangkat semua. Setelah semua sudah dicampurkan, sekarang kita akan mengangkat ikan kuahnya. Sekarang kita akan memasak kangkung dan bunga pepayanya. Untuk itu saya akan menggeprek 2 serai, 3 bawang putih dan 2 bawang merah. Setelah bahan-bahannya yang tadi selesai digeprek, kita akan menaruh semua bahan-bahan yang tadi digeprek dan bunga pepaya
pada wajan yang telah dituangkan minyak. Setelah itu, kita akan mencampurkan kangkung dan daun pepaya dan bahan-bahan yang telah kita kupas tadi dan tambahkan sedikit masako. Sekarang masakan saya semua sudah selesai dan ini adalah hasil dari masakan saya, papeda, ikan kuah kuning dan kangkung bunga pepaya. Jadi Bu Guru, inilah hasil masakan saya dan saya akan menerima hasil testimoni dari adikku dan kakakku. Gimana rasanya?